Yang dihormati Pak Cara Majlis dan juga yang dihormati Perkursi dan Jawatan Kuasa dan Universiti Sambutan dan juga kepada yang berus ke dan juga kepada yang berus ke Adun Botan Perangkat Eskor Kibera. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Ta'ala lepas kena dapat kita berhimpun ramai-ramai dengan terjaya yang tidak lain kerana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita mulakan ceramah kita, tajuk sebenarnya bagaimana beritahu tadi, saya nak cerita sedikit lah bio data kita ataupun latar belakang saya, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Nama saya Mewar Rafi bin Hamzah, Kampung Tanjung Al. Kemudian sekarang letak di Bandar Universiti, sebelah Masjid Bandar Universiti. Dan saya sebagai dia sampingan part time dia sebagai imam masjid berbesar merangkap dan kali kawasan botol dan juga sebagai penceramah atau guru agama yang berterlihat di Perak. Dan samping itu terlihat juga saya kalau tuan-tuan balik nak selalu berdatang ke botol pergi kredit pergi yang botol gaya botol kiri, tengok muka saya. Saya kerja di kredit pergian botol kiri, insyaAllah tuan depan pencet pun saya ambil awal sikit walaupun option 60 saya nak ambil awal sikit pada saya nak bagi rehat sikit pasal kuliah saya lah sebulan hampir 27 kuliah sebulan cuma 3 hari dia rehat. Jadi kalau dah berhenti esok, saya berrelax sikit, gunang setengah dah bergerak lah. Dan kelas saya, kuliah saya yang ke-27 di Masjid Kampus Sri Dato' Sri Kamarudin Sri Manjung. Manjung dah tempat lah. Ada tempat. Itu sebagai latar belakang lah. Jadi sebagaimana yang diberitahu tadi, tujuan kita untuk ceramah mungkin kita kenalan sedikit. Tadi kita sudah berselawat daripada surah mana ya? Sampai ke mari. Jadi selalunya kita bila selawat ni bukan sahaja kita berselawat. Kita nak tahu juga definisi selawat. Kadang-kadang kita berselawat. Jika tanya orang, kamu selawat ke tadi? Apa dia selawat? Pendamanya. Bayang. Jadi ibadat yang berdapat setiap satu amal yang kita lakukan, kita tahu definisi dia atau tarif dia. Supaya lebih mendekatkan kita dalam beramal. Macam tanya semayang. Apa dia semayang? Ya, semayang lah. Apa dia semayang? Selawat kiamat tak dapat. Jadi kita ada definisi. Selawat ada tiga makna. Ada tiga makna ya. Jika datang dari Allah SWT dipanggil Rahman. Jika datang daripada malaikat dipanggil Maghfirah. Jika datang daripada manusia dipanggil Doa. Maksudnya. Jadi kita ambil sedikit ya. Selawat dan Allah SWT panggil Rahman. Apa itu Rahman? Rahman maksudnya ialah Allah SWT mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan hati Nabi Muhammad SAW. Itu rahmat Allah Ta'ala, apa? Rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad itu diagung, dimuliakan sampai di kiamat. Dan menghidupkan hati Nabi Muhammad SAW. Hati Nabi hidup. Hati kita ni kadang hidup, kadang tak hidup. Salah satu Rasulullah sifatnya, dia bila tidur, hatinya jaga, hidup, tidak seperti kita. Kita ni kalau mata tidur, hati pun tidur. Tapi Rasulullah, bila dia tidur, jasadnya, tapi hati tak tidur. Apa yang berlaku semua dia tahu. Mata dia tidur. Itu maksud rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Yang kedua, jika selawat itu diucapkan oleh para malaikat. Malaikat pun selawat Nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatu yusalluna 'ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallimu taslima. Wahai orang beriman. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berselawat kepada Nabi dan mereka pun berselawat. Jadi para orang beriman berselawat. Jika selawat itu datang daripada manusia, maka dipanggil doa. Maknanya kita mendoakan Nabi SAW agar berada tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Supaya bila ada tempat yang tinggi dan mulia, besok di akhirat dia boleh mensyafaat kita. Kita dah sekarang mendoakan dia agar dia bertempat yang tinggi, tempat yang mulia. Besok kau, besok bila kita kiamat nanti, kalau ada kekurangan-kekurangan kita, mudah-mudahan ditolong kita. Tapi kalau sini pun tak ada doa dia, macam mana kita marah pertolongan dia? Walaupun kita umatnya, tapi lebih elok kalau kita sering mendoakan dia, dia ingat kita. Karena orang bila berselawat ni, selawat itu akan ditulis dengan daun emas dan terus dihantar kepada Nabi SAW. Hari ini selawat orang kampung Median. Sekian nama, sekian nama, sekian nama. Dan yang ketiga, jika selawat itu daripada malaikat, malaikat bersolat Nabi.
bangkit dipanggil maghfirah. Malaikat memohon kepada Allah Ta'ala akan mengampunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi tidak berdosa, Nabi itu masuk. Tapi jika selawat daripada malaikat, maka seolahnya malaikat mohon keampunan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai definisi selawat. Jadi kalau orang tanya esok mana selawat, anda tahu itu. Jangan boleh kata, apa dia selawat? Selawat lah. Mana selawat? Selawat lah. Faham. Selawat. Ada tiga makna. Yang pertama, apa tadi? Jika datang daripada Allah, dia panggil apa? Dia panggil apa? Rahmat. Kalau datang daripada malaikat, malaikat berselawat dengan Nabi, dia panggil? Maghfirah. Keampunan dengan Nabi. Jika selawat daripada manusia, dia panggil apa? Doa. Manusia, umat yang berdoa kepada Nabi, semoga dia berada tempat yang tinggi. Jadi sebelum kita nak ceramah yang berikutnya, jadi di zaman Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mereka menganjurkan majlis seperti ini. Tetapi setelah hampir 300 tahun Nabi Muhammad SAW wafat, ketika itu baru disambut. Itu di zaman kerajaan Abbasiyah, iaitu pada abad yang ke-12. Ini penguasa Erbil Iraq yang bernama Malik Muzaffar dan Abu Sa'id. Dia memikirkan bahasa umat Islam ini sudah jauh daripada ajaran Nabi dan kurang cinta kepada Nabi. Lalu Abu Sa'id, Muzaffar Abu Sa'id, Malik Muzaffar Abu Sa'id, dia memikirkan bagaimana supaya orang dapat cinta Nabi balik. Maka dia buat satu perhimpunan yang besar dengan menyediakan makanan-makanan. Dia panggil pembesar-pembesar, dia panggil seorang rakyat untuk datang bersama menceritakan akhlak-akhlak Rasulullah. Walaupun dibuat setahun sekali, mudah-mudahan kesannya itu dapat memberi rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi setelah 300 tahun, Nabi wafat pada abad yang ketujuh, abad yang ketujuh. Dan sambutan Maulid Rasul dibuat pada abad yang ke-12. Hampir 300 tahun lepas itu baru dibuat sambutan Maulid Rasul. Maulid Rasul itu tujuan untuk memberi peringatan atau tausiah kepada umat manusia sebagai cinta kepada Nabi. Jadi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut lagi, tuan-tuan dan puan-puan cinta kepada Nabi. Rasa cinta tak? Kalau cinta, dia mesti tahu sikit latar belakang Nabi itu. Saya tak nak tanya nama dia, tak nak tanya saya bapak ibu. Saya tanya soalan yang simple saja. Nabi dilahirkan tahu pastinya pada bulan apa? Ini dia nombor sallallahu ala Muhammad. Tanya kerana lain tak tahu. Mari. Mana anda telah berlakon soalan cinta tapi tak cinta. Saya lupa nak bawa hadiah tadi. Lepas tu bawa hadiah. Dapat bagi, dapat bagi. Yang belakang banyak orang ramah ada, buku dia lupa bagi. Terlupa tadi kan. Nak apa bawa jalan dulu, terlupa. Nabi kita dilahirkan, tarikh mesti ni bila? 20 April? Tahun? Jangan jawab yang mesti ke Hijri. Mesti-mesti ya, saya tak tanya-tanya Hijrah. Hijrah kamu boleh. Tahun mesti dulu. 20 April? Belum sampai lagi. Ini cinta belum sampai lagi. Baru boleh nak bercinta. Sudah datang kemarin 20 April bersamaan tahun 571 Masihi. 20 April 571 Masihi. Walaupun kita boleh jawab, mana kita cinta lah Nabi. Sudah. Biasa kalau orang cinta, dia saya sering ingat namanya. Ya. Pukul berapa bagi wati? Saya ke Ceramah. Payah nak wati? Ya, berapa yang wati? Dia start sebelah 45 ya? Boleh? Oh, berapa? 12.45? Ha? Bagi masa berapa fungsi? Bagi masa ceramah sejam ke 2 jam? Sejam. Maksudnya 11.45? 10.45 ya? 11.45. Okey. Iaitu tahun Masehinya ialah 20 April tahun 571 Masehi. Dan terhijrahnya ialah dari Islam. 12 Rabiul Awal hari Isnin. Tahunnya tahun Hijrah. Okey. Itu soalan yang pertama. Pertama yang tak puan mesti boleh tanya dua. Sudah kita tahu tarikh lahir dia,
kita nak tahu tarikh kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu kewafatan dia? Maksudnya kalau kita ambil tahu, kita makna benar-benar cinta kepada Rasul. Tarikh lahir yang tahu, tarikh wafat yang tahu. Tarikh wafat ialah tahun Hijri, tahun Masihi ya. 200? 30 ya? Oh, kalau betul saya bagi, tak betul ni. Kalau betul saya bagi, tak betul. 644. Okey, saya walaupun jawapan tak betul, saya suka. Kerana tuan-tuan lupa saja membuka mula. Barulah sekolah. Di saya buka mula. Tahun Masih ini lah, 8 Jun. Tahun 623 Masih. 623 tolak dengan 571, lebih kurang Allah baginda dalam selam 62 nak masuk ke 63 tahun. Jadi kalau kita tahu demikian, mana pernahlah kita cinta lagi? Banyak kita cinta kepada suami atau isteri. Kau tanya pakcik-pakcik ni, tahu ke hari jadi isteri dan malangannya? Begitu juga seorang isteri, tahu ke tarikh lahir suami? Doangannya. Bila tak tahu, bila tiba jadi nabi, tiba jadi suami isteri, dia banyak tahu punya. Tapi kalau dia tahu, lagi seminggu dia dah reka lah. Aku nak bawa bini aku ni makan kedai cik kusik Iskandar lah. Ataupun sepik dia. Sudah dia. Tapi bila tak tahu, makna kasih kita sebagai suami isteri tu dekat tapi jauh. Sebab tu dekat dia dekat, jauh dia jauh dia, dekat tapi jauh. Jadi bagaimana kita katakan kita kasih atau kita sayang kepada seseorang itu, sedangkan benda itu menjadi satu benda yang menarik kepada cinta dan kasih itu. Jadi rugilah kita kalau kita cinta dengan Nabi tapi tidak tahu Nabi itu lahir tidak wafat. Itu tarikh Masihinya Nabi kita wafat. Tahun Hijrah kan? Apa? 13 Rabiul Awal. Lahir 12 Rabiul Awal. Wafatnya 13 Rabiul Awal. Tapi hari sama Isnin juga lahirnya dan wafatnya Isnin juga. Jadi kalau kita tahu demikian, maknanya kita betul-betul cinta Nabi. Bukan saja kita tahu namanya, kita tahu latar belakang dia. Dari lahirnya. Jadi tujuan kita mengambil tarikh lahirnya, kita nak ambil satu cerita lah. Orang yang sentiasa mengambil perhatian tentang tarikh Nabi ada satu cerita dan mendapat kelimpahan kepada orang itu. Di zaman pemerintahan Harun al-Rashid, ada seorang lelaki pemuda yang cukup nakal. Kalau naik motor zaman sekarang, dulu naik muda lah. Zaman sekarang naik motor lah. Kalau tak nelam, bukan nama dia lah. Dia mesti nerak. Kalau depan orang, dia tayar satu. Kalau belakang orang, tayar dua. Pemuda dia tadi. Tetapi sikap dia, walaupun akal, tetapi dia ingat tarikh Nabi SAW dilahirkan. Bila dia lihat, bila dia tahu, apa dia buat? Contohnya besok, dia berpantul Rasul kan? Malam itu dia sudah bersiap sedia. Siap sedia bukan menggunakan duit yang banyak. Tak ada. Dia tahu esok Nabi nak lahir, dari lahir Nabi, dia sudah malam sudah bersedia dengan pakaian yang paling tercantik sekali. Dalam banyak-banyak pakaian, pakaian yang paling cantik yang dia pakai. Dengan wangi-wangian, dengan bau-bau yang cantik. Itulah pokoknya sepanjang tahun. Walau dia nakal, tapi dia cinta Rasulullah. Kita letak nakal, tapi tak bercinta Rasulullah. Sampai tarikh lahir Rasulullah pun tak tahu. Tiba dia bagi Rasul, dia sudah siap baju yang paling cantik, paling mahal dipakai untuk hari esoknya. Begitulah dia amalnya sepanjang masa. Akhir dia mati. Kemudian di zaman pemerintahan Harun al-Rashid. Lalu bila dia mati, orang tak pernah dah ziarah. Orang nakal tu tak orang ziarah. Dia sebut nama dia, orang dah mulai dah gini bantai lah. Maulid bin Harun lah. Orang tak apa ke rumah nak pergi. Dia sebut nama dia. Tetapi orang yang tahu tarikh Nabi ini dilahirkan, dia mendapat satu hikmah rahmat Allah Ta'ala. Semasa dia mati tu, malam tu, datang suara daripada angkasa.
Tidak. Wahai penduduk kota Basra, hendaklah kamu menghadiri kematian salah seorang pada wali-waliku. Terjengah orang kota Basra. Tidak. Cari kau ni, ustaz ke, ke guru, hidup lagi tak tumpuk. Tanya-tanya siapa yang mati kamu ni? Kata dia, untuk apa? Kita nama Aiman lah, pasal Aiman daripada tak kisah kan? Kalau nak jadi, akan jadi seperti Aiman. Dia tak kisah saja. Kita panggil Aiman. Kalau perempuan nak jadi apa? Cerita di setan. Apa? Kalau tu nama dia tu. Kalau lelaki Aiman tak kisah dengan perempuan, kena boleh, maksudnya. Oh, tipok, tipok, ada ke tipok? Lalu tanya-tanya, kata dia tu pemuda itu. Bila sebut pemuda itu, orang dah, betul ke suara yang terhasil tadi? Dia mengatakan, seorang wali-wali itu telah meninggal di kota Basra ini. Bila ditunjukkan orang pemuda yang mati, orang tertanya, betul ke dia wali Allah? Oh, ada. Lepas setelah itu diurus dan ditanam dan sebagainya, ramai di antara penduduk kota Basra itu bermimpi di malam hari melihat pemuda ini tadi dalam syurga dalam keadaan baju yang cantik dan lawai dan lawa dan bau bau-bauan dari syurga. Dan ditanya lah, apakah yang menyebabkan kamu ni berada di syurga dan keadaan cantik lawa baunya wangi-wangi ini? Maka dia pemuda tadi, aku amat tak banyak. Aku amalnya betul-betul yang wajib rasul. Malam kan bersiap baju lawak, pakai esok aku pakai baju lawak. Bertanya orang, kenapa baju lawak? Lawak ni bukan raya hari ni. Ini bukan masa raya. Kita kalau baju lawak, raya je kan? Ada. Tapi aku pakai baju lawak kerana tahu tarikh Rasulullah. Dan hari itu kan aku nak membesarkan dia. Kemudian aku pakai baju lawak. Itu saya pun pakai baju Melayu ni. Baju biasa kalau ceramah pakai jawabah je. Ada. Bila pakai baju Melayu, itu dia kasat besar ke Nabi SAW. Itu cerita yang pertama. Seorang yang mati kerana dalam jiwa dia sentiasa ingat tarikh dari Rasulullah SAW. Begitu kita. Apa salahnya hari ini pakai baju yang paling cantik? Lah banyak-banyak tu baju, baju pun cantik sila pakai. Pada apa? Pasal nak besarkan, memuliakan Nabi SAW. Lain kali, pakai baju lebih cantik lagi. Ini sebagai promosi. Yang kedua, dalam zaman pemerintahan Malik bin Marwan, seorang pemuda kan, buah juga pemuda ni. Dia yang tadi, yang tadi pemuda yang nakal, tak opeduk sangat lakunya. Tapi dia ingat tarikh Rasulullah dilahirkan. Yang kedua ni, pemuda yang tak nakal sangat, tapi suka racing. Zaman dulu, racingnya ialah kuda yang tangkas. Kalau zaman sekarang motor, kalau sebutnya bunyi motor tu, dia kata. Oh, motor lagi lubang telinga tak rasa tak sedap dengar yang kata apa. Dia mesti dengar, bila pepek-pepek, lubang telinga yang saya cabut dengar yang ada dia. Oh, dia. Itu kau jadi lagi. Anak orang kaya, biasalah. Ada. Dia tak alih motornya, prem-prem-prem. Kalau itu zaman dulu, kuda dia. Satu kali kudanya naik angin, naik minyak. Lalu kamu selalu dia pulang, dia pun naik minyak orang. Laju-laju-laju, dia pun naik minyak orang. Lalu laju-laju-laju kuda, terus kudanya terus menembus di istana Iskandariah Kuala Kacar. Masa itu, anak Sultan Nazir tengah bermain-main di kawasan istana. Lalu dia langgarnya dari pemuda itu, akhir mati anak Sultan itu. Dalam kita tak ada gambar kita ni sekadar yang Allah. Kita ikut situasi sekarang. Pada satu kali itu kudanya naik meja. Lalu tak macam mana kuda terus menembus pintu istana. Ketika itu anak raja sedang bermain. Lalu langgarnya anak raja itu, akhirnya mati anak raja itu. Biasa kita lah kalau menanggung anak pembesar macam mana kamu? Orang biasa belum kelang kabut. Ini pula anak pembesar. Pekawal istana nampak lah. Kuda tak lain, dia punya. Tetapi masa dia balik tu, dia pasang niat. Dia kata, kalau aku lepas dari tuduhan membunuh anak raja,
aku nak buat sambutan rasul paling besar. Aku keluarkan duit sebanyak-banyaknya. Kalau lepas tanda tanda salam, pemuda yang raja tadi, dia kata aku nak buat majlis kepada rasul sebesar-besar. Duit aku yang paling banyak pun habis ke untuk kerana nak meraihkan majlis rasul. Masalah perjalanan balik. Bila sampai bawah, udah untuk cara rasa, untuk cara dia dan ikut belakang. Tak tahu dah. Kuda dia orang dia punya. Tak ada kuda orang lain tangkas seperti kuda dia ni. Memang dia selalu race depan istana. Hari itu macam mana masuk istana Allah. Lama datang pengawal istana, dia kata, wahai pemuda, kamu yang melakukan sultan ya? Mau ustaz ni bagi sultan je bagamu. Maka pergi istana. Bila pergi istana, raja yang pada mulia yang sebelum pemuda datang cukup marah. Aku kalau dapat budak ini, aku nak lutu-lutu kepada dia. Aku nak lutu-lutu kepada dia. Sebab dia lah anak rumahnya. Bila masuk pintu istana, raja yang keadaannya marah tadi menjadi senyum dan tersengih-sengih seseorang. Tengok pemuda datang, senyum. Tadi pun tadi pun dia marah bukan main. Tengok pemuda datang, dia senyum pula. Lalu dia bertanya kepada pemuda dia. Orang pemuda. Kuat benar sihir, kamu boleh tengok. Tadi aku bukan main nak marah kamu. Tapi bila aku tengok pemuda kamu, aku dah jadi marah. Aku suka pada kamu. Kuat benar sihir, kamu boleh tengok. Kata pemuda tadi, ya tuanku, saya tidak ada sihir. Kata kau tak sihir macam mana aku punya marah? Tak jadi marah pada kamu. Dia kata, saya dari tuanku. Selepas menanggap anak tuanku, sebelum balik ke rumah, sudah berniat. Kalau saya lepas dan sabit tak bersalah, saya akan buat peluru yang paling besar untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Saya dah jadi Rasulullah SAW. Gitu ke? Ya, tuan. Kalau begitu, ambil seribu dinar lagi. Pergilah buat. Yang pertama, sabit tak bersalah dilepaskan, kamu nak diberi lagi seribu dinar untuk membuat majlis Nabi Rasul. Bayangkan. Seribu dinar itu banyak kan tuan? Dalam konteks sekarang, satu dinar RM825. Tuan sekarang. Saya tahu lepas saya nikah pasangan-pasangan pengantin, orang sekarang sudah di-train menjadikan mas kahwin sebagai dinar. Saya kata boleh bawa dinar, tetapi saya tak boleh nikah kalau tak ada resit nilai harga dinar itu. Kadang-kadang tak ada apa di bawah. Lepas itu dikira berat kalau nikah mesti RM. Tak mau benda-benda yang lain. Pasal orang kata mah, tak julid pula. Nak kata dina awak, tak berak kan. Mana kalau nak bawa mas kahwin hari itu, masa akan lah hutang. Tak sebut tunai kan. Pasal kita tak tahu nilai yang duit itu, apa ni, dina tu betul ke mas, ataupun mas tu betul ke mas. Orang semua yang terima itu. Kalau nak bawa ibu, so kena nikah. Saya terima nikah dengan Zainal bin Abu dengan mas kahwin RM250 lagi, hutang. Pasal tak jelas. Sebab itu mas kahwin kena bawa dalam RM, ringgit Malaysia. Supaya Tok Kanti dia bukan tahu, dia bukan pakai emas. Dia kan tahu dina, dia kan tahu pakai dina. Tak ada bawa yang tipu. Memang pun dia betul, tapi zuliat. Apa macam emas. Lalu dia pun membuat akademi. Duit yang diberi oleh sultan ini. Itu dua kisah pertama sebelum ceramah. Itu baru kelima baru. Yang pertama tadi, kisah pertama yang mana kan? Ulang balik. Kisah pertama ialah seorang pemuda. Nakal. Nakal. Okey. Kerja ni? Racing juga. Apakah amal dia pemuda nakal ni? Kita nak ambil amalan dia tu. Bukan kenakalan dia tu. Pada akal sudah ada ke? Kerana dia dia tahu bila tarik Nabi, dia tidak tahu akan memakai pakaian-pakaian cantik. Sebab itulah dia mendapat gelaran sebagai wali Allah dan dapat tempat mulia dalam syurga. Yang kedua, pemuda juga. Apakah amalan yang lepas daripada tuduhan pemuda raja? Yalah? Niat kerana lepas sahabat tak bersalah, dia nak. Begitu dia, kita boleh tawasul. Ya Allah, jika anakku berjaya di SPM, aku akan buat majlis majlis Rasul. Amsalah. Tidak. Ya Allah, kalau anak dulu aku potong kompor. Beli kompor aku 4,000 tak lalu. Waktu nak bernazar atau nak bertawasul, biar yang mampu. Tidak, aku anak dulu aku potong kompor sekor. Sekor kompor 4,000. Tak main.
Ini kalau dia kata, kalau anak kurus, aku nak buat majlis rasul. Majlis rasul. Paling tak ada 100, dia boleh bagi warah. Dia bagi orang minum, bawa surah dan sebagainya. Kalau kita nak bernazar atau tak bertawasul sekalipun, biarlah bertawasul atau nazar yang mampu kita buat. Itu di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman dulu apabila seorang itu cinta kepada Rasul. Begitu kita lepas ini tahu kan? Lepas ini kita kena tahu tiap-tiap tarikh lahir Nabi itu tiap-tiap tahun. Tarikh lahirnya, tarikh wafatnya. Sebelum kita lanjut lagi, itulah balik. Tahun pasti Rasulullah dilahirkan bila ini telinga tinggal omong tadi. Tahun Masih Rasulullah yang bila? 20 April 57 1 Masih. Tahun hijrahnya? Jalan Rabiul Awal hari Isnin Tenggajar. Tarikh wafatnya? Itu ada ijtihad ulama sirah. Dia kata 7 setengah ke 8. Tak kisah 7 boleh 8 boleh. 8 Jun atau 7 Jun 623 Masihi. Kewafatannya? Eh, tahun hijrah ni? 13? Rabiul Awal. Hari? Isteri juga. Okey, bawa kita pergi. Itu bawa muka dia. Okey. Kita tengok lagi. Okay. Bila Rasulullah ni sebagai contoh yang perlu kita ambil. Kalau ada daripada ni. Kita tengok contoh-contoh yang perlu kita ambil. Yang pertama sekali, baginda Rasul dengan anak baginda Fatimah, apabila datang, baginda bangun, begitu juga. Rasul datang, Fatimah bangun. Kita ambil. Rasulullah ni datang Allah Fatimah, Fatimah bangun. Bila Fatimah datang Rasulullah bangun. Itu di antara, walaupun simple, tetapi walaupun dia anak, dia menghormati. Kalau Rasulullah pergi ke rumah Fatimah, Fatimah bangun. Kalau Fatimah pergi Rasul, Rasulullah bangun. Kita kalau sampai balik, bangun ke handphone? Suami balik? Handphone kan? Patut buatlah sampai tumpuh ni tu. Pasal Rasulullah ni model. Bila suami balik, bangun. Bila isteri balik, bangun. Walaupun simple, pasal kita nak menghidupkan sunnah Rasul. Adalah kita tak pernah jumpa Rasul. Sekurang-kurangnya kita buat amalan yang buat Rasul. Bila Rasulullah pergi rumah Fatimah, Fatimah bangun. Bila Fatimah pergi Rasulullah, Rasulullah bangun. Kerana budaya menghormat itu budaya Islam. Betul Rasulullah kata man la yarham wala yarham. Orang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Kita sayang orang bawah sayang kita. Ni kita ni orang sayang kita, tapi kita tak sayang orang. Dan salah satu ciri perempuan yang salihah, bukan nama salihah, tetapi perempuan yang salihah, bila suami balik, mesti duduk di muka pintu bila suami balik. Walaupun suami seorang petani sekalipun, bila agak suami balik, duduk kat pintu. Yang pertama bawa air, yang kedua bawa rotan. Kita hidup ke sunnah Rasul. Air suami bila balik dari kerja, nah abang ke sekolah dia. Yang kedua rotan tu dia sanggup. Kalau orang berlaku kena dulu suami tadi bini keluar apa? Bini keluar apa saya bawa makan beda. Dia sanggup dia rotan. Pada seorang isteri bila keluar apa kena minta izin pada suami. Itulah isteri yang salihah. Mula hari ini boleh tak? Bila suami balik buka pintu. Letak ayam, letak bawa ayam, bawa tak boleh. Kalau nak jadi perempuan soleha, bukan perempuan yang bernama soleha, tapi perempuan soleha. Betul ke simple ya? Mudah. Tapi dia semayang, dia puasa, tapi ciri soleha hanya tidak ada. Pasal kita ada perhubungan. Hablum minallah, dah cantiklah. Semayang, puasa, dan sebagainya. Hablum minallah, perhubungan dengan manusia. Salah satu suami. Ini bila suami balik, dia buat apa? Montang-montang pintu. Mentak dia dengar motor kereta. Motor ada kereta suami balik. Teruslah menghadap pintu. Sampai nak bongkah pintu tu. Lepas tu dia encik balik ke dapur. Ataupun dengan handphone. Sedangkan hukum fiqah, jika suami balik, isteri anak sedang menyusu, tinggalkan anak tu. Biar anak tu menangis. Tapi jangan suami menangis. Besok apa suami satu lagi jari?
punca nyawa. Kalau sedang menyusukan isteri anda, tinggal dia dan nangis apa? Pergi sabut suami. Pergi tengah menggoreng ikan, tutup tu. Pergi sabut, tak sabut balik. Itulah syedeci Rasulullah. Ya Rasulullah ajar benda kita. Ini bunyi motor, pepek-pepek jenuh, dia dapur lagi. Atau pun tak laku. Suami nak balik pun tak sering. Cik bagi bila suami balik tu, rumah tu bagai syurga. Baiti jannati, rumah mesti di syurga tu. Bila balik solat, keluar tak solat. Macam itulah, barulah tak cari pasangan satu, pasangan dua, pasangan tiga. Walau kotanya empat. InsyaAllah ni bila kita tahu tu, apa itu? Soalan kita rela suami masak kota satu lagi. Bila balik solat, bila balik solat tu lah tu. Ini bila balik, dah buka pintu lambat. Ayo pun tak ada. Oh. Ada kadang itu. Ini kita orang sekarang. Orang itu kita baca Quran tak berhenti. Kita orang itu. Betul-betul itu ya. Saya kalau kaya, telinga kita tebal. Tak ada yang pakai lagi. Gampangnya sampai lah kita. Bila suami balik, kita duduk di pintu. Sanggup lah. Ataupun seorang suami, bila suami isteri balik, sanggup lah. Kita sama-sama. Kadang-kadang kita leka. Adalah. Kalau kita buat demikian, bagai seolah-olah kita telah menempati mengikut sebagaimana Rasulullah itu sebagai contoh. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Kita apa? Akhlak dengan isteri. Rasulullah ni dia tidak suka menjadi masalah dengan isteri. Walaupun benda itu perkara yang sangat menyakiti hati, walaupun perkara sangat yang tak sepatut dibuat, tetapi Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dan Rasulullah balas keburukan dengan kebaikan. Tengok Rasulullah satu hari balik daripada doa sampai rumah. Sudah menjadi taugan Aisyah radhiyallahu anha. Bila Rasulullah balik, Rasulullah dihidang dengan satu minuman. So Rasulullah minum. Bila Rasulullah minum, Rasulullah ketawa yang begitu hebat daripada hari-hari yang lain. Mentok dia tarik yang sama. Memang zaman tak ada tarik, kita buat konteks sekarang. Rasulullah tak tahu kan? Tapi hari itu, lepas Rasulullah minum, Rasulullah tertawa terbahak-bahak. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, selalu buat ayuh tak ada ketawa yang penuh. Mengenai ketawa yang penuh. Dia kata, hari ini ayuh aku buat special daripada hari lain. Tak special kan? Tapi hari ini best punya ayuh. Oh. Kalau begitu Rasulullah punya saya minum. Bila minum, walaupun Sayyidina Aisyah bersilap sepatu ubah gula itu tak ada ubah garam. Kalau kita, main beda. Ruh tak kepala. Takkanlah 100 kali mancuh teh yang ke 100 ubah garam lawah juga. Remeh-temeh je benda itu. Tapi Rasulullah ketawa je. Sehingga Sayyidina Aisyah pun berhati-hati lain kali. Kalau nak mancuh ayuh, asin jauh-jauh gula dengan garam. Tak boleh garam tu dekat kan? Tapi Rasulullah tak balas. Kau nak bagi aku tumpuk kan? Minum garam aku ke kobor. Kobor je ke makan garam. Tapi Rasulullah tak dekat. Itu ada antara akhlak Rasulullah. Dia tidak membalas benda yang tidak menyukai hati laku oleh isteri ni dengan sesuatu perasaan nak balas balik. Oh, kamu buat ayam masin dia, nah, tunggu satu kali. Tak ada begitu. Betul Rasulullah dia utuskan pembawa rahmat. Maknanya pembawa rahmat semua orang dapat tumpang. Sampai kamu kambin pun dapat rahmat. Contohnya kalau ni beli ayam, beli kambin, beli kobrok, hendaklah pisau yang paling tajam. Jangan asal ada pisau je, kepala dia tegur dia. Tapi dengan rahmat itu, binatang pun dapat rahmat dia. Kalau nak sebelih pun cara yang paling itu, oh, nak pisau yang tajam, oh, dia. Bila pisau yang tajam, wasit rasa sakit korang, dia. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain, dia. Itu contoh yang kedua, dia. Yang perlu kita ambil. Akhlak dengan isteri, pada satu hari, akhlak Rasulullah dengan isteri, bila isteri terbancur air sepatutnya bergula tapi garam. Rasulullah tak marah macam kita lah.
Besok aku bini juga gula tempoyok umpamanya. Pantai bau tempoyok. Tapi gula silap tumbuh garamnya secawan. Apa maksud gula tempoyok? Adakah perlu kita tuang gula tempoyok tak kuali ya? Anggaplah sesuatu yang berlaku itu sudah takdir Allah. Bukan seorang isteri tak ada doanya buat hari ini buat gula tempoyok, gula ni secawan, garam ni secawan. Tapi terhubung. Takkanlah seorang isteri nak inayah suami. Tapi sebagai suami yang bertawak ansur, berfikirlah. Adalah. Tak apa benda pada masa kita umur layu lagi. Ha, udah, tak masalah. Ini dah. Adakah? Ini yang perlu kita terapkan betul Rasulullah sebagai ketua atau sebagai ketua atau pemimpin, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, semua sekali. Itulah sebagai contoh yang perlu kita ikut. Itu ketika Sayyidatina Aisyah baca ayat tersilap tadi. Kau tengok lagi bagaimana berlaku lagi. Satu hari Rasulullah balik lambat. Bila lambat balik lambat, tentulah isteri sudah tidur. Kalau kita gamak, kalau isteri tidur balik lambat, pintu tak buka dia gamak. Rasa cabut pintu tu. Bangga tak dengar, bangga tak dengar. Kena terajang pintu tu. Habis pintu terbuka. Tapi Rasulullah tahu, dia pun rasa bersalah. Ini waktu bini aku sudah tidur. Aku tahu takkan nak buat aku lambat dia tak tidur pula. Tetapi Rasulullah tak ganggu isteri dan tak merosakkan pintu. Tetapi Rasulullah tidur di luar. Gitu kalau kita beri lambat. Contoh bini kita balik pukul 3 pagi. Sepatutnya dari awal kan. Tak perlulah kita nak merosakkan pintu. Dekor dia dan malu dia. Kalau 3-4 kali dekor tak mau kita minum, kita tidur dalam kereta. Tak payah nak pokok-pokok pintu tu. Kau nak pagi esok, saya kena entah tengok suami dia. Ya Rasulullah, aku minta maaf. Ya Rasulullah, kerana aku tak buka pintu kau balik. Rasulullah jawab, aku minta maaf kerana mengganggu kamu. Kalau aku buat kamu jaga tidur. Sama-sama minta maaf. Macam itulah. Tapi kita tak mau sama-sama minta maaf. Jadi masalah betul gaduh. Kalau patutnya kita orang Islam sebenarnya. Itu sahaja salah kan. Kalau salah semua bersalah, suami salah, isteri salah. Tapi cubakan selesaikan masalah. Selesaikan masalah. Jangan mencari salah. Kau cari salah, suami balik salah. Isteri balik salah. Jadi untuk nak berharmoni keluarga, kita selesaikan masalah. Susah nak gaduh-gaduh. Ini sebab itu nak bergaduh-gaduh. Benda remeh-temeh, kenapa kau mencubah awak? Dia pasal awak balik kepala, dia buka pintu. Pasal tak buka pintu je. Kenapa cuara ni? Awak sepuka gula masak. Kenapa garam pun yang secawan ni? Hei bodoh. Dah berapa kali dengan gula masak terboyok. Sekali silap. Siapa nak cuba buka. Pasal kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Sepatutnya contoh-contoh itu walaupun tak boleh buat semua, sekurang-kurang kita ambil sedikit. Daripada ni sedikit pun tak ada. Itu contoh yang berikut Rasulullah. Peristiwa Rasulullah dengan isteri-isteri baginda. Tak ada gaduh sangat. Kalau masalah, selesai. Kalau ada benda itu nampak menyalahi, selesai. Nampak salah, selesai masalah. Nampak masalah, selesai masalah. Jangan nampak salah, kita akan mencari salah, maka bergaduh. Begitu juga, itu Rasulullah akhlaknya. Sebagai pemimpin yang perlu kita tiru, perlu ikut, itu sama dengan manusia. Rasulullah pun dengan sama binatang pun rahmat kepada rahmat binatang itu. Rasulullah mendapat rahmat daripada binatang mendapat rahmat. Bila Rasulullah itu dizahir ke dunia ini, binatang pun dapat nampak rahmat. Pada satu kali, sedang kucing bermain-main di jawab Rasulullah, maka tertidurlah kucing itu di atas jawab Rasulullah. Kalau kita kawan ada dengan kawan, raja ketinggalan kucing ini. Sini orang tidak banyak tempat lain. Atau jauh aku ketidurnya. Rasa lembut ke tanah. Tapi Rasulullah pesan kat isteri dia, wahai isteri ku buat gunting. Potong tempat tidur tu. Angkat pelan-pelan. Kalau kita, betul bila Rasul dia zahirkan, rahmatnya bukan sampah manusia. Tapi
binatang mendapat penghormat. Kita kalau jauh, kita kucing tidur, rasa tahu kan? Melampung kucing tak? Tapi Rasulullah, dia bukan sebab demikian. Kerana dia membawa rahmat. Maka rahmat itu dapat ditumpang oleh manusia, penduduk langit, malaikat pun dapat numpang, jin-jin dapat numpang, manusia dan juga seluruh isi langit, isi bumi mendapat rahmat daripada Allah. Itu contoh dengan binatang. Begitu juga akhlak yang perlu kita tiru juga. Bagaimana Rasulullah dengan jiran? Kita dengan jiran berbeda dengan orang. Apa yang kotor, buang bagus sebelah bagus kita. Contoh. Sampah-sampah, buang dekat sebelah bagus kita. Tapi Rasulullah dengan jiran, walaupun jiran itu kasar, tetapi Rasulullah tak pernah mengkasar dengan jiran. Pernah seorang perempuan Yahudi, dia tahu Nabi Muhammad selalu ikut jalan itu. Lalu datang tahu mahu dia ikut jalan itu. Maka dia tahu tangan Muhammad ni keluar. Lalu sudah menyediakan najis-najis dihumpat kepada laluan Nabi Muhammad itu. Bila Nabi Muhammad lalu, buang najis, buang kotor. Rasulullah lalu, buang najis, buang kotor. Itulah rutin. Tapi Rasulullah tak ada cakap, jelaka perempuan, tumbuh tak tahu, pangah tak elu, tak ada kalau kita. Rasa tak? Yang perempuan Yahudi tadi, pertama tak akhlak ni buruk. Perangai pun buta, bukan buta pun buruk juga. Mata pun buta, hati pun buta. Tapi Rasulullah tak ada perempuan Yahudi tadi. Dia tak cakap, perempuan seluruh diri. Aku bukan Rasul, aku bukan Nabi. Tak tahu pun yang lalu Nabi Rasul. Tapi Rasulullah tak buat. Tak balas kerana tak kata pula. Bila satu hari Rasulullah bawa pulang alik-pulang-alik satu kali, Rasulullah bila lalu tak panah satu kali itu, tak ada pula orang buang lagi. Selalu buang, aku tak buang. Rasulullah pergi, Rasulullah dia kan, ada bapa yang dia putih. Kalau aku lalu pun tak buang, kotor tak buang. Ini tak buang pun. Tanya jiran, tanya-tanya jiran, mana kau beda tu? Kata dia beda seminggu sakit. Maka Rasulullah pun bukan saja marah, bukan saja ketik tu, balik rumah masak lagi. Dah siap masak, hantar lagi. Udah hantar suap kemudian lagi. Kita mampu ke rumah? Ini yang dikatakan Rasulullah tu sebagai ketua atau pemimpin atau yang dicontoh. Balik rumah masak lagi. Udah masak tak suap lagi. Sehinggalah benda rendah demikian sama sebuah. Ada satu kali maka Rasulullah wafat. Bila wafat, maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah kerja amal jariah yang dilakukan oleh Pak Mertua setiap hari di Jabutin? Maka dia beritahu, Pak Mertua kamu sekian masa ini masak makanan, berikutu makanan, kamu membayar diri. Maka dia pun mencuba nak menjalankan tugas Pak Mertua itu. Siap masak piyata makan. Kita buat buka oleh suap. Suap dari jari. Maka berkata pembawa hotel ni, yang jual ke siapa? Orang yang dulu lah. Orang yang biasa menjual kamu selalu, tak tahu kan? Aku rasa berkata ni. Suap lagi. Siapa yang jual ni? Lalu bila sudah berkali-kali ditanya, akhirnya diberitahu orang yang menyuap kamu itu sebelum sudah wafat Nabi Muhammad membuka Rasulullah. Lalu disebabkan akhlak Rasulullah akhir dia syahadat, akhir masuk Islam. Muhammad yang dulu kata dia, walau aku buat macam mana sekalipun, tak pernah nyuap macam kamu. Kamu pula nyuap kasut. Bukan. Tapi Muhammad, dia tidak begitu. Orang punya perempuan lagi sebelum Muhammad lalu hubungi dia kata, walau aku buat tak elok, tapi dia balas balik aku. Maka dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa kita lagi dalam Islam? Hendaklah berbuat baik kepada orang baik yang kita dan berbuat baik kepada orang tidak baik yang kita. Kalau kita, kalau orang baik yang kita, ampun sana, ampun sini. Kalau orang yang tujuan kita, sana ketik sini, ketik sana, benci sini, benci. Maka ini bukan cara yang dibawa Islam.
Islam kata buruk tidak boleh dilawan dengan buruk. Islam mesti dilawan buruk dengan yang baik. Baru lawan nampak keindahan Islam itu. Kalau tidak, kalau buruk lawan buruk, orang dah lecok lah. Islam bukan agama yang baik. Lagi sebut, masalah kalau kita tidak buat baik pada orang banyak kita, maksud jadi masalah bila kita dalam kubur nanti. Masa jadi masalah kalau kita tidak baik dengan orang tidak baik kita. Jadi masalah dalam kubur nanti. Kerana dalam kubur nanti, melainkan akan ada lima soalan. Tiga soalan berbentuk tauhid. Tiga soalan berbentuk fiqah. Satu soalan berbentuk fiqah dan satu soalan berbentuk tasawuf. Soalan yang lima ni kita payah nak jawab. 1, 2, 3, 4, okey. Okey, bagus, fiqah bagus. Soalan yang lima ni payah nak jawab. Bila mereka kata ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Boleh jawab al-muslimuna wal muslimat ikhwani. Orang Islam laki-laki semua saudaraku. Orang perempuan yang apa, orang perempuan yang Islam semua saudaraku. Tapi awak tak tegur, boleh jawab tak? Yang dikatakan saudara itu bukanlah hanya dalam daging, semua Islam saudara kita. Tapi kita tak tegur. 3 hari, 3 bulan, 3 tahun sebab itu buat. Kalau musuh orang minta maaf sekarang, pasalnya soalan nombor 5 tak lepas. Walau diinai macam mana kita sekalipun, biarlah, anggap itu sebagai puja Allah Ta'ala bagi kita. Dan anggap itu sebagai sedekah dia kepada kita. Kita nak bagi orang apa tak? Dia dah ambil benda kita, tapi tak payah. Anggap ia sebagai sedekah. Betul sedekah ni memang sedekah. Sedekah mana benar? Orang yang benar-benar beriman saja boleh menganggap perbuatan sedekah, walaupun orang tidak pulang balik kepada dia. Kalau nak lepas dalam kelima tu, tak boleh tidak kena ikut cara Rasulullah. Rasulullah mana? Buat baik dengan orang baik dengan dia dan berbuat baik kepada orang tidak baik dengan dia. Kalau tidak, tak lepas soalan nombor 5. Soalan nombor 5 itu soalan tasawuf. Bersangkut dengan sesama insan. Soalan nombor 1-2 soalan tauhid. Man rabbuka, man nabiyyuka, man ikhwanuka. Kemudian soalan 4 soalan fiqah. Man qiblatuka? Mana kiblatku? Boleh jawab al-Ka'bah tu qiblati. Ka'bah boleh aku sembahyang beda. Boleh jawab. Tentu tak boleh. Jadi lima soalan ni kena beres. Lima soalan ni berada dalam 3 ilmu. Kena belajar ilmu tauhid, kena belajar fiqah, kena belajar ilmu tasawuf. Kalau tidak, soalan 5 ni payah nak jawab. Kita kena perkasakan 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Ketiga-tiga soalan ini akan ditanya dalam kubur. Masih ada orang tanya. Tapi dalam kubur, bila mereka tanya, baru tahu. Maknanya kita telah meninggalkan apa-apa yang menjadi wajib kepada kita. Sebab itu ilmu Allah Ta'ala ni wajib kita belajar berdu'ain 3. Yang lain tu cabang-cabang rantai-rantai saja. Yang pertama ilmu tauhid kita belajar sekadar berdu'ain. Fiqah kadang belajar sekadar berdu'ain. Ilmu tasawuf belajar sekadar berdu'ain. Kalau tidak, tak lepas dia akhirat. Dan kita 10.45 ya, berarti ya? Tadi 10.45 ya? 10.45 cukup lah. Masalah boleh lagi dah, masih kita masih lagi. 10 minit lagi. Itu kita ceritakan tentang akhlak-akhlak Rasulullah yang kita patut contohi dan ia kita dianggap sebagai ketua atau pemimpin yang patut dicontohi. Kalau kita tengok yang terakhir sekali, perintah Rasulullah. Walaupun perintah Rasulullah ni banyak, tetapi kita ambil ada 3 je. Tapi masa 3 ini pun payah kita untuk melaksanakan. 3 ini pun payah untuk kita melaksanakan. Yang pertama sekali, solat berjemaah. Ini pun tak mampu kita nak buat. Mentok surah depan rumah ataupun depan rumah pun tak sampai 10 km surah masjid, tapi tak boleh pergi. Tapi kalau orang kahwin sampai kipuh dia pergi. Tapi cakap cinta Rasul, tapi agak Nabi ni sebagai idola dia, tapi tak boleh buat. Betul tak? Rasulullah kata, kita dulu terasih nama Rasulullah kata, sallimu ala Yahudi ummati wala tusallimu ala Yahudi. Apa Rasulullah kata? Sallimu ala Yahudi wal Nasara wala tusallimu ala Yahudi ummati. Rasulullah kata apa? Bersalam kepada Yahudi dan Nasara yang kafir itu. Sekiranya ada urusan kerniaan, perniagaan dan sebagainya, bab muamalah, kita kena menjaga, kita kena kursi lah kan?
kambing akan menutup. Boleh bersalah. Tapi Rasulullah kata, wala tusallimu ala Yahudi umati. Tapi kamu jangan bersalah Yahudi umatku. Yang kambing tu sila salah. Pasal ada urusan muamalah. Tapi Yahudi umatku ni jangan bersalah. Rasulullah sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah Yahudi umatmu? Maka Rasulullah ada kabar. Qila man akhum ya Rasulullah, siapakah Yahudi umatmu yang kau larang bersalah ke Rasulullah? Maka Rasulullah kata apa? Alladhi la yasma'una hadzan wal yaqamah la yakhthuru la jama'ah. Ini jangan bersalah ini. Siapa dia? Alladhina yasma'una al azan wal iqamah. Orang yang dengar azan dan iqamah la yakhthuru la jama'ah. Mereka tidak hadir sama jemaah. Orang yang salah. Ini orang yang cakap cinta aku tapi tidak ikut sunnah. Maknanya kalau orang yang meninggal salam jemaah pun Rasulullah larang bersalam dan semayang langsung dia ataupun semayang juga tapi tidak semayang berjemaah. Rasulullah larang bersalam pasal dia cinta pada aku tapi dia tidak menghidupkan sunnah. Kita lima kerumi lima uji lima waktu, kau tak boleh lima waktu sekurang-kurangnya bagi isyak pun jadi jemaah. Jemaah, bunda jemaah, dia menjik, beda jemaah. Surah ada jemaah. Dia jemaahnya akan menunggu. Itu je. Ini sunnah yang berat. Betul? Sebetulnya Yahudi dan Nasrani telah bermeeting sedunia. Dia kata selagi umat Islam, ayat isyak dan subuh tidak seperti hari Jumat, selagi kita boleh gulai apa sahaja umat Islam. Pasal umat Islam rohnya tak kuat. Tetapi bila orang Islam, isyak dan subuh sekalian Jumat, orang itu kita kena bersedia alamat kita nak jatuh. Pasal umat Islam sudah kuat jasad dan roh. Ini minta wajib baru, minta surah baru. Tapi tak datang. Datang pasal Ramadan. Ini pasal lauk ni menu sedap. Cuba buat menu pada zaman dulu. Buka bubur dengan pencur. Kaji pencur, kaji pencur. Tak pergi dia apa? Kenapa tak pergi? Itu makan hospital ni. Pencur-pencur tu jangan sama kan? Geratu. Maknanya lah. Sedangkan tu makan yang boleh bagus. Kajinya lembut, sayur cepat. Masa cepat semayang. Ini kau dah lah. Nasi pun kena. Lauk sudah betul lah. Habis tu buat menu tu kan terobok. Bayar menu tu lah kena. Satu rekan lah waktu, dua rekan sudah habis waktu. Dah semayang waktu taharim. Waktu yang diharamkan. Semayang dapat anjurkan, baki anjurkan ada waktu tu ada waktu tahrim dan waktu haram. Semayang tu besar, tak ada buat waktu haram. Pasal bini banyak tu lah. Nanti kalau tak boleh, kita kotor biasa lah. Terbedik. Kalau semayang, satu rekan ada waktu, dua rekan sudah habis waktu. Itu lama sepanjang bulan Ramadan. Semendang semayang waktu tahrim. Patutnya bulan Ramadan, itu semayang waktu afdal. Masa waktu, maka sekian tamar, makan segelas air cukup. Bila? Awak kalau mungkin sekian tamar ke air, awak mungkin dia bawa lain. Tak jemur-jemur nak makan, kita pun tak tahu. Orang nak mampu, dia jemur-jemur makan. Kita pun tak tahu. Itu perintah yang pertama. Cubalah kita lakukan. Iaitu Rasulullah kata, so kita supaya berjemaah. Rasulullah lagi Nabi dah keras lagi ketua negara tak pernah tinggal sama jemaah. Kita bukan ketua negara yang mudah. Ketua negara, ketua kampung bila dah pencik. Apa dempak Allah. Tapi cinta Rasulullah. Tapi tidak beda bukan sunnah Rasulullah. Lepas ni saya ngajar surah pun dia ajar ramai sekolah. Ini orang yang sambil juga. Orang yang tak apa, perempuan pun ramai. Malah ngaji dah tak. Saya ngaji sebulan sekali surah pendia. Surah pendia tu. Bak tauhid, bak kenal Tuhan. Ini pasal tak kenal Tuhan, betul. Kita tak nampak surah alamat tadi kita. Lagipun semayang, tak lama masanya. Begitu pendek. Kita ambil. Dalam satu hari, ada 4 jam. 1 jam, 60 minit. Ya. Jadi kita darabkan. Satu hari, ada 1,440 minit. Semayang tak sampai setengah jam, tuan. Kita ambil. Semayang yang dorongkan, jadikan 3 minit. Semayang yang 4 dekat, 3 dekat, yang 2 dekat jadi 3 minit. Yang 3 dekat 4 minit. Yang 4 dekat jadi 3 minit. Jadi lebih kurang 22 minit sehari je untuk menghadap Allah Ta'ala. Ada berapa lagi? 1,000 apa lagi? 1,440 tolak 22 minit. Apa lagi?
Tak jadi matematik ni. Dalam sehari ada 1420 minit. Semayang hanya guna 20 minit je. Oh, berapa lagi? Daripada 1440 minit. Ha? 1418 minit. Lagi kamu pergi-pergi lah. Kepun ke? Tapi bukan sehari ke? Dan tak. Tapi yang 20 minit dalam sehari jangan ditinggalkan. Tak sampai setengah jam untuk sujud kepada Allah. Tapi kalau tak kenal Tuhan, ha, kita banyak sembah dunia, sembah benda yang nak tinggal, ha, tapi tidak sembah tempat yang kita nak pergi, yang ada bawah. Okay. Itu perintah yang pertama. Perintah Tuhan, Nabi Muhammad tapi dua, tiga yang ini. Yang kedua, Rasulullah menggalakkan kalau kita ada lebih rezeki sikit, belanja orang makan. Betul, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik selepas solat, fardu, puasa, fardu, haji, fardu? Maka Rasulullah kata, kalau mampu, yang pertama sekali, tut'im wa ta'am, belanja orang makan. Karena bila kita belanja orang makan tu, yang pertama kita dapat pahala. Yang kedua, kita doa orang belanja itu. Yang ketiga, didoa oleh para malaikat. Yang keempat, dapat membersihkan hati sifat bakhil yang dalam diri itu. Orang pun terfikir, aku tak semayang pun belanja juga. Lama dia fikir, aku yang kata banyak tak nak belanja. Orang ni gaji pun tak ada, dia boleh belanja. Tak fikir lagi. Ini makan gaji tak berhenti. Dia tak bulan makan gaji. Pencet dia tak tahu, dia tak bulan makan pencet. Dia pencet tu nikmat kan? Bagaimana kita nak bersyukur nikmat itu? Nikmat itu perlu disyukuri dalam dua perkara. Yang pertama, syukur kepada nikmat. Ya, kita syukur kepada pemberi nikmat. Bau makna sempurna terima kasihnya. Syukur nikmat kan? Alhamdulillah, orang lain tak ada gaji, awak ada gaji. Itu baru syukur nikmat gaji. Bagaimana nak bersyukur kepada pemberi nikmat yang bagi gaji itu? Ambil sikit gaji itu belanja orang makan. Satu meja, betul di meja dua meja. Jadi itu berlekut penuh. Tanda bersyukur kepada pemberi nikmat. Alhamdulillah dapat gaji. Yang kedua, bersyukur kepada pemberi nikmat yang bagi kita boleh bekerja. Nampak pula gaji, ambil sedikit gaji itu empat kepada tabung-tabung atau kepada orang. Itu begitu, orang pencet. Dia pencet, dia pencet, orang pencet. Dapat dia pencet tu lah. Alhamdulillah, ya lah. Aku dia pencet, itu syukur nikmat pencet. Bagaimana bersyukur kepada pemberi nikmat pencet? Ambil sedikit, ajak maklum-maklum kerja pergi minum kedai ataupun masuk tabung-tabung. Itu namanya bersyukur kepada nikmat dan bersyukur kepada pemberi nikmat. Bau sempurna terima kasihnya Allah. Nak terima kasih Allah Ta'ala, mesti sempurnakan dua. Yang pertama syukur kepada nikmat, dan juga kedua syukur kepada pemberi nikmat. Bau sempurna. Okey, kita ada perintah yang ketiga. Dalam sebelah 45 lah. Yang terakhir, entah perintah Rasulullah ni banyak. Perintah yang paling simple ya. Rasulullah kata, bila jumpa sama orang Muslim, hendaklah memberi salam. Wadahu salam man'arifta wa bala ta'rif. Hendaklah kamu jumpa sama Islam, bagi salam. Orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Dia tidak. Hei, aku bunyi ya, saya. Suka. Jumpa orang tu bawa jalan. Nyali, pergi ke mana nyali pun. Jumpa orang Muslim lagi. Oh, ini kamu lagi. Tukar cakapnya sisi itu menjadi pahala. Assalamualaikum. Kalau kata pun, no, eh, dia Allah nombor dua. Nombor satu, boleh katakan salam. Kalau Rasulullah kata, Rasulullah kata apa? Man qala assalamualaikum. Jumpa saudara dengan. Maka Rasulullah kata asyaratun. Barang siapa punya salam dan sebagainya, assalamualaikum, kata Rasulullah asyaratun, dapat 10 rujan. Man qala assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah kata apa? Asyrun, dapat 20. Panjang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah kata apa ni? Salasun, dapat 30. Dia terpulang kita. Nak ambil 10, ambil 20, ambil 30. Terpulang kita. Tapi jangan 10 pun tidak, 20 pun tidak, 30 pun tidak. Mungkin kita jumpa sahabat Islam tidak menggunakan doa-doa yang telah diajar Nabi Muhammad. Dia cukup sekadar itu. Ini kalau cerita kat Rasulullah ni, cerita Nabi Muhammad tak habis hari ini. Itu saya bagi sikit je. Yang lebih-lebih itu kita sambung belajar lagi di sisi yang akan datang. Cuma saya pesan, bila ada kuliah saya dekat Surah Periak tu, belum datang. Di kereta dia, motor dia, habis semua garaj. Mati semua sekali ya.
Komen kalau aku mati, masuk motor-motor kata-kata sekali. Kalau buat kubur je lah. Okay, cukup sekali itu. Jadi siapa yang saya sampai, walaupun kita tidak boleh buat semua, sekurang-kurangnya kita ambil sikit. Kalau 10 diberi semua kita buat, janganlah 10 kata Allah, paling tak ada 2-3 ambil lah. Tak okey kita. 10 tak dibuat, jangan tinggal semua. Ambil 1-2-3 dan sebagainya. Ya, cukup sekali itu, insyaAllah. Ada sejak akan datang, ada kesempatan lagi. Kita boleh lagi cerita, pakai lagi pencama-pencama yang top. Saya pun bukan pencama yang top. Kalau dengar pun, tuan-tuan tak terang teringat dengar, galak sangat. Ya, cuba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razuqna ya Rabbana Fahman Nabi Yaitu Muhammad Al-Masirin Al-Malaikat Al-Muqarrabin Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Wa ala wa sallam wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu A'lam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan limpahan kurnia-Nya.